Saat bahagia bersama keluarga yang tersayang selalunya indah. Namun begitu, ada harinya kita terlalu sibuk dengan kerja. Demi sesuap nasi untuk memberikan yang terbaik kepada mereka yang tersayang. Tetapi, kehidupan ini sukar untuk diduga. Jadi, kita perlu memastikan keluarga kita mempunyai perlindungan dari segi kesihatan, kewangan dan keperluan untuk meneruskan kehidupan seharian. Sekiranya perkara yang tidak diingini berlaku pada diri kita. Di Etika, kami sentiasa menyediakan perlindungan yang berpatutan untuk anda dan yang tersayang. Memperkenalkan pelan Etika Term Plus dan Etika Critical Care Plus, insurans atau takaful yang boleh didapati menerusi aplikasi KWSP iAccount secara dalam talian. Pelan ini menawarkan perlindungan untuk anda dan keluarga. Jom ketahui manfaat-manfaat menarik yang tersedia di bawah pelan ini. Bayaran premium atau sumbangan secara automatik melalui akaun 2 KWSP anda. Kelulusan dijamin. Perlindungan untuk kematian dan HUMK sehingga RM200,000. Bayaran sehingga 3 kali ganda jumlah diinsuranskan atau jumlah dilindungi untuk kematian akibat kemalangan di luar negara. Dan perlindungan boleh dipilih mengikut keperluan anda. Etika Critical Care Plus Insurance atau Takaful pula merupakan pelan perlindungan penyakit kritikal untuk anda dan keluarga anda. Jom ketahui manfaat-manfaat menarik yang tersedia di bawah pelan ini. Bayaran premium atau sumbangan secara automatik melalui akaun 2 KWSP anda. Pelan ini menawarkan perlindungan untuk 42 jenis penyakit kritikal. Manfaat penjagaan kanser. Bayaran 10% sehingga maksimum RM25,000 daripada jumlah diinsuranskan atau jumlah dilindungi jika didiagnosis menghidap kanser peringkat awal. Elang tunai untuk penyakit berjangkit seperti COVID-19, denggi dan lain-lain. Dan tiada pemeriksaan perubatan diperlukan. Dapatkan pelan Etika Term Plus atau Etika Critical Care Plus Insurance atau Takaful hari ini. Muat turun aplikasi KWSP iAccount sekarang. Lebih pantas dan mudah untuk mendaftar pelan Etika Term Plus atau Etika Critical Care Plus, insurans atau takaful.